Upin Ipin pulang kampung. Wah, bagaimanakah ini teman-teman? Belum lebaran kok Upin Ipin sudah mau pulang kampung. Waduh. Halo guys, sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe dulu ya. Subscribe, nyalakan loncengnya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari, Upin dan Ipin bertengkar. Wah, bertengkar kenapa ini guys? Wah, ternyata Upin mau naik motor guys. Wah, mari simak videonya sampai dengan selesai ya teman-teman, supaya kalian dapat mengerti ceritanya ini ya teman-teman. Wah, mau kemana kita ini Upin? Upin. Waduh, kalau begitu Ipin turun aja nih, takut kalau ngebut. Wah, santai aja lah Ipin. Waduh, bagaimana sih kamu ini Ipin? Wah, turun aja dah. Waduh, bagaimana sih? Wah, mana Ipin ini? Wah, ternyata jatuh guys. Waduh, jatuh di mana Ipinnya guys? Waduh, bagaimana nih Ipin? Ipin, waduh, di mana kamu Ipin? Waduh, malah pakai jatuh apa kabur nih guys? Mana nih Ipin ya? Ipin, wah. Nyusahin orang aja ini teman-teman Ipin ini. Kemana ini ya guys? Aduh, apa sih Upin? Waduh, gue tadi pipis. Wah, iya kah? Waduh, kalau begitu. Wah, ada kereta ini Ipin. Ayo kita kejar Ipin. Ayo. Wah, mau ngejar kereta? Buat apa? Wah, siapa tahu kita bisa pulang kampung naik kereta Ipin. Wah, iya juga sih kalau begitu. Ayo kita kejar Upin. Ayo, buruan. Waduh, lambat sekali kamu ini. Wah, nanti dulu, nunggu keretanya stop lah Ipin. Waduh, bagaimana sih kamu? Nah, ini stop ini. Wah, ayo kita pulang kampung Upin. Wah, mantap sekali ini guys. Wah, ternyata keretanya jalan lagi, Pen. Waduh, sialan banget dah jadinya kalau begini. Wah, emang kenapa? Wah, tunggu sebentar. Gue kebelet pipis ini. Waduh, ada-ada aja kamu ini, Pen. Wah, mau pipis di mana ini? Bingung juga dah. Aduh. Pakai pipis lagi nih kamu ini, Pen. Ya iyalah, biarin aja. Wah, buruan Ipin, nanti kita ditinggal kereta, nggak bisa pulang kampung. Wah, aneh sekali kamu ini Upin. Wah, aneh apaan sih Ipin? Waduh, ayo katanya kita mau pulang kampung. Bagaimana sih kamu ini Ipin? Bentar lah. Ayo kita cari aja dah bagaimana cara naik kereta ini Upin. Waduh, Ipin jadi takut nih. Wah, ntar dulu, kita cari tahu bagaimana caranya ya. Bagaimana ini ya? Upin juga nggak tahu cara naik kereta ini teman-teman. Waduh, coba dulu dah. Waduh, bagaimana ini Upin? Waduh, keretanya sudah jalan. Kita ketinggalan kereta jadinya. Ntar dulu, maka dari itu kita kejar lah. Aneh sekali kamu ini Upin. Wah, buruan ngebut, nanti kita ditabrak kereta lagi. Waduh, bagaimana ini kita ini Upin? Upin, ngebut Upin. Sudah dekat sama gue, belakang gue ini. Wah, apa-apaan sih kamu ini Upin? Kita akan, nah, sini sudah. Ah, waduh, keretanya jalan terus ini. Bagaimana ini? Wah, untung nggak kesamber sama kereta Upin ini. Waduh, bagaimana sih kamu ini Upin? Wah. Ya tunggu sebentar lah Ipin. Bagaimana sih? Wah, susah juga. Kereta, jangan lari kamu. Upin Ipin mau pulang kampung, bantuin dong. Wah, bagaimana sih? Waduh, masa kita disuruh mengajar kereta? Bagaimana ini guys? Wah, ada-ada aja Upin ini. Wah, tunggu sebentar lah Ipin. Waduh, gue ini lagi mikirin bagaimana caranya naik kereta ini supaya kita bisa pulang kampung gitu loh. Mumpung belum lebaran kan sedikit penumpangnya. Wah, apa-apaan sih?
Waduh, puasa juga baru berapa hari. Nah, ini stop ini Wipin. Ayo kita naik aja dah. Keretanya kayaknya mogok. Ayo kita naik. Kayaknya memang menungguin kita ini kereta aja ini. Wah, yeay. Akhirnya Upin Ipin bisa pulang kampung, guys. Yeay. Wah, tapi bagaimana cara naiknya, Upin? Ntar dulu dah. Cari depannya dulu dah. Nah, ini dia. Wey, ternyata Upin Ipin jadi sopir kereta, guys. Yeay, akhirnya Ipin bisa naik kereta buat pulang kampung. Wah, ternyata seru sekali ya Ipin. Kita bisa naik kereta untuk pulang kampung ini. Ya iyalah, seru banget. Yeay. Waduh, terus kita pulang kampung kemana Ipin? Waduh. Wah, iya juga sih. Emang kita pulang kampung kemana ya? Kita nggak tahu kampung kita. Yang ada itu kan kampung durian aja. Wah, iya juga nih. Upin jadi bingung bagaimana ini. Kita mau pulang kampung kemana? Waduh. Wah, maka dari itulah. Aneh sekali kamu ini Upin. Ngajak pulang kampung tapi nggak tahu kampungnya di mana. Waduh, bikin pusing. Ipin aja kamu ini. Bagaimana sih? Wah, iya juga sih. Entah, pokoknya kita jalan-jalan aja lah. Anggap jalan-jalan aja naik kereta ini. Nanti kita pulang lagi gitu lah. Wah, ya. Ya deh kalau begitu. Wey, naik kereta api. Tut. Siapa hendak turut? Wah, mantap sekali kamu nyanyinya ya Ipin. ya iyalah, kereta api ini kan sarana transportasi di darat. Keren sekali lah. Wah, iya juga sih. Tapi sayangnya kita nggak bisa pulang kampung. Wah, nggak bisa pulang kampung kenapa Upin? Wah, kita kan nggak punya kampung. Kampung kita kan cuma adanya di kampung durian. Bagaimana sih kamu ini Ipin? Wah, iya juga sih. Bagaimana ini ya teman-teman? Kalian apa mau pulang kampung teman-teman? Waduh, kalau kalian mau pulang kampung, ya pulang aja lah. Mumpung kalian masih punya kampung halaman. Iya kan Upin? Ya iyalah. Wah, ngomong-ngomong, lama juga perjalanan kita ini ya Ipin. Wah, ya iya juga sih. Makanya itu jadi bingung juga ini Ipin. Mana Ipin mau pipis lagi? Waduh, bagaimana ini mau pipis ini Upin? Wah, mana Ipin? Mana Upin tahu lah. Waduh, bingung juga dah jadinya kalau begitu. Terus bagaimana ya ini guys? Wah, stopin dulu dong keretanya ini Upin. Gue mau pipis kebelet ini. Waduh, bagaimana sih kamu ini Upin? Ntar dulu, gue bingung bagaimana caranya topinnya. Kasih tahu sopirnya lah Upin. Wah, tempat sopirnya ini nggak tahu di mana. Gue jadi bingung nih. Aneh juga kamu ini Upin. Wah, apa-apaan sih yang bilang gue aneh? Kamu yang aneh. Minta bantuan ke depan aja lah. Kasih tahu sopirnya supaya kita turun. Mau pipis dulu ini. Masa Ipin pipis di celana sih? Wah, ntar dulu dah. Gue ini bingung kita mau turunnya ini bagaimana. Waduh. Wow, akhirnya kita turun juga ya Upin. Yeay, akhirnya Upin sudah sampai di kampung Upin Ipin ini guys. Wow, kamu mau kemana Ipin? Nyari toilet lah, mau pipis. Waduh, ada-ada aja kamu ini Ipin. Wah, ada mobil ambulan ini guys. Ayo kita naik mobil ambulan dulu Ipin.
Kita kasih tahu aja bahwa kita sudah pulang kampung sama opah dan yang lain-lain ya, Ipin. Iya loh, tapi masa kita pulang kampungnya naik kereta lalu naik ambulan? Nggak lucu kali. Masa kita orang sakit sih? Aneh sekali kamu ini, Upin. Waduh. Wah, ya juga sih. Nggak keren lah. Orang itu naik mobil baru, ini naik mobil ambulan. Nah, ini ada mobil baru ini sepertinya. Ayo, kita kasih tahu aja. Opa, Spiderman, Ultraman jahat, dan lain-lain ini. Yeay. Wow, ini mobil siapa, Upin? Mana Upin tahu lah, Ipin. Aneh sekali kamu ini, Ipin. Kok tanya sama Upin sih? Ya udah kalau begitu, kita cari opa aja dulu nih. Mumpung perut lapar banget. Wah, lapar kenapa? Ini kan masih puasa. Belum waktunya berbuka puasa. Aneh sekali kamu ini, Ipin. Haduh.